lagi di Sentrum Hamiapa. Kali ini kita lagi ada di kegiatan Pekan Bahasa. Yuk ikutin kegiatannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Ya, bagir semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di hari yang cerah ini untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu Pekan Bahasa. Tema Pekan Bahasa kali ini yaitu kreasikan bahasa, majukan MH, dengan harapan kalian pertama bisa lebih mencintai bahasa semua bahasa, ya, bahasa Sunda, bahasa apa lagi, Arab, bahasa Indonesia pun demikian dengan bahasa Inggris. Biar apa? Biar kalian nanti ketika terjun ke lapangan, ke masyarakat, kalian bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sudah tidak terbiasa lagi menggunakan bahasa yang kasar. Gitu. Jadi harapan kami semua, kalian bisa menggunakan bahasa yang baik dari keempat bahasa tadi, gitu, agar kalian tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang kasar sekecil apapun itu, biar kalian lebih cinta sama bahasa, begitu ya. Kemudian ibu ucapkan selamat bertanding untuk kalian semua yang mengikuti semua lomba. Kemudian terima kasih juga kepada kalian yang sudah berusaha mempersiapkan lomba dengan sebaik mungkin. Sampai kemarin ada yang pulangnya telat, ada juga yang bantu membereskan ruangan, gitu. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga Allah mempermudah, melancarkan kegiatan kita hari ini, dan kita semua, kalian khususnya, mendapatkan hasil terbaik. Ingat, yang Allah lihat bukan hasilnya, tapi prosesnya. Kalah menang soal biasa, namanya juga perlombaan, tapi yang dilihat adalah hasilnya. Seberapa serius kalian mempersiapkannya, seberapa jujur kalian membuatnya. Masalah hasil itu urutan kesekian, tapi yang harus kita garis bawahi adalah prosesnya. Semoga dengan banyaknya acara di MTSMH juga melatih kalian untuk senantiasa mau berproses, mengikuti proses apapun itu. Begitu ya, sekian dari ibu. Terima kasih dan selamat bertanding. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah pada hari ini tentu anak-anak merasa galau, kacau dan liurnya. Mudah-mudahan semua itu proses dan menjadi sebuah amalan, ya, menjadi pembekalan buat kalian. Nikmati, ya. Nanti suatu saat di mana kalian sukses, ini akan terasa. Oh, ternyata waktu saya di MH itu diajarin ini, dipaksa, karena didikan bukan dadakan, ya. Dan pembelajaran itu tidak tiba-tiba bisa, tetapi harus ada proses dari awal. Dua langkah, tiga langkah, dan nanti-nanti anak-anak akan berlari kencang karena anak-anak sudah punya langkah. Seperti hari ini, saya merasa saya bingung harus apa. Nikmati saja, ya. Kau nanti kalian akan menikmati itu di kemudian hari. Sekarang belum terasa, ya. Itu jadi bekal buat kalian untuk memicu adrenalin kalian, kemampuan kalian nanti akan terasah ke depan. Yang awalnya tidak bisa jadi bisa, yang awalnya tidak berani jadi berani. Itu, ya, ibu pesan buat kalian: tetap ceria, tetap ramah, dan tetap hoi tutup huayna, dan tetap semangat. Oke, iya. Mana? Ya, ya, man ba'ul hudanya. Ya, man ba'ul huda. Ya, selamat hari di dalam.
diulang, belum kompak. MH Manbaul Huda. Alhamdulillah, hari ini kita buka lomba pekan bahasa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Halo, boleh perkenalkan dulu namanya gak? Boleh, Ufaira. Dari kelas? 9C. Tadi ikutan lomba apa? Cerpen. Kesan dan pesan ikutan lomba cerpen apa? Mendapatkan hal yang baru ya, terus senang juga. Oh, pesannya? Kesannya, semoga di Pekan Bahasa tahun depan lebih dimeriahkan dan juga lebih rame. Dah. Ya. Makasih. Ya. Halo, boleh perkenalkan dulu namanya gak? Nama aku Nuri. Dari kelas? Dari kelas 9C. Tadi ikutan lomba apa? Aku ikutan lomba pidato bahasa Indonesia. Kesannya apa? Kesan aku ikutan pidato bahasa Indonesia, dapat pelajaran yang baru, terus kayak kesan aku juga, apa ya, udah sih paling gitu doang. Buat pesannya apa? Pesannya buat yang lain, good luck aja. Gitu weh, okay, usaha lebih. Oke, makasih Nuri. Sama-sama. Halo. Boleh perkenalkan dulu gak? Boleh. Namanya siapa? Sania Najwa. Dari kelas? 9B. Tadi kita lomba apa? Ngedongeng. Kesannya apa? Apa ya? Seru aja. Buat pesannya apa? Ya, lebih rame lah. Buat, gak ada pesan buat adik kelas, kan bentar lagi lulus. Ya, semangat aja. Oke, makasih Sania. Cukup sekian untuk Pekan Bahasa kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Dadah!